cinta Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hanya bangunlah jiwanya, bangunlah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kita mulai dengan saluran dan remaja kau jaya. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Awal pada tahun ajaran 2004 yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita nanti boleh dibaca huruf A sama cerengnya. Nah, ini lagi mantap nomas. Tiba-tiba di cerengnya. Nah, ayo ditulis. Nah, enggak mau. Nah, sama kantor nggak mengingatkan sih sampai KPI. Ayo. Kali dibaca huruf A. A. A, ngerti ya? Kali dicerengnya. Baca huruf apa? Huruf B. Ayo ditulis dicerengi ini huruf B kali ya. Thank you.
2 sama dengan. Pelajaran baru ini jumlah siswa baru yang masuk di sini ada berapa orang? Untuk SDN Sumberaji 2, karena wilayahnya di tengah hutan, ini setiap tahun, 2 tahun terakhir ini dapat 1, yang tahun lalu juga 1. 1 anak saja. Jadi jumlah total siswanya berapa? Jumlah totalnya 10 siswa. Terus nanti untuk kegiatan belajarnya yang satu orang ini gimana Pak? Mereka nggak ada temannya? Apa mau langsung belajar? Jadi kegiatan pembelajaran untuk setiap pagi itu ada kegiatan berdoa bersama, itu dalam satu kelas. Nanti untuk berikutnya itu ke kelas masing-masing. Tetapi untuk yang kelas rendah karena sifatnya hanya untuk membaca untuk dan menulis, itu kita satu gurunya karena kurang juga, jadi gurunya satu, tapi kelasnya nanti ada sekat satu dan dua, ada sekatnya gitu aja, kita sikapi seperti itu. Pak, minimnya jumlah anak yang masuk ke sini ini karena memang jumlah penduduknya yang usia masuk sekolah itu tidak ada lagi atau tidak mau mereka, Pak? Di sini di Desa Ngapus, Dusun Ngapus, Desa Sumberaji, ini kan di tengah hutan. Di tengah hutan, jarak dari SD 1 dan SD 2 itu sekitar kurang lebih 5 km keluar hutan. Terus di sini juga begitu, untuk kakaknya itu kurang lebih 40 kakak, kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk yang usia produktif banyak yang merantau di Surabaya, di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain. Jadi yang di sini itu sedikit. Jadi seperti yang memiliki anak itu usia sekolah hanya sedikit saja.